Apakah langkah selamat untuk membeli rumah dari pemaju? Pastikan pemaju yang kita ingin beli itu mempunyai reputasi yang bagus. Antaranya, dia telah mempunyai pas projek yang banyak, yang bagus. Tidak ada komplain daripada orang-orang yang membeli dengan pemaju tersebut. Kewangannya bagus, reputasinya bagus dan yang paling penting sekali ialah finishingnya pun bagus. Pastikan you telah mempunyai goal yang tetap berkenaan dengan rumah yang you nak beli itu. Adakah you tinggal di situ lama ataupun kurang daripada 5 tahun? Kalau sekiranya kurang daripada 5 tahun, mungkin menyewa itu lebih baik untuk you. Jadi, apa yang kita kena lakukan ialah kita kena kira berapakah pulangan yang kita dapat sekiranya kita akan menjual rumah tersebut dalam jangka masa yang kita telah rancangkan. Contohnya 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Semak kewangan kita, adakah kewangan kita kukuh? Kita mampu tak membayar deposit yang diperlukan sekiranya perlu? Kita mampu tak membayar bulanan? Adakah pekerjaan yang kita miliki ini tetap ataupun sementara? Jadi lihat semua angle dalam bahagian kewangan. Semak pula dengan bank. Apakah interestnya? Sekiranya interestnya bukan jenis fix, sekiranya bank negara menaikkan kadar semalaman, overnight rate, adakah ini akan menjejaskan kita? Semak kawasan yang kita nak beli ini adalah untuk semua jenis rumah yang kita nak beli, sama ada subsale ataupun rumah under construction. Semak bagaimana kenaikan harga rumah tersebut, occupancy di kawasan situ, crime rate di kawasan situ, adakah apa yang information yang kita dapat itu berpatutan ataupun berbaloi untuk kita invest di kawasan tersebut. Hai, saya Abdul Rashid, coach hartanah anda. Sekiranya you suka tips seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng notifikasi, thumbs up, share serta komen. Jangan lupa untuk menonton video-video yang lain.